Warga Tionghoa di Kota Madiun akan melaksanakan peringatan Imlek 2573 Gongzili. Untuk memberikan rasa aman, Polres Madiun Kota melaksanakan sterilisasi di kelenteng. Polres Madiun Kota melakukan sterilisasi kelenteng atau tempat ibadah Tridharma atau TITD Hui Ingkiong Madiun pada Senin siang. Kegiatan tersebut untuk menjamin keamanan dan kenyamanan umat selama perayaan Imlek yang tahun ini jatuh pada Selasa 1 Februari 2022 atau tahun 2573 Gongzili. Kapolres Madiun Kota, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan, hasil sterilisasi kali ini tidak ditemukan benda atau barang-barang mencurigakan. Sedikitnya, dari unsur Polri menyiagakan 150 personil untuk melakukan pengamanan di kelenteng. Mereka disiagakan malam perayaan Imlek atau Senin hingga Selasa nanti. Imlek tahun 2022 di kelenteng Wei Ing Kiong di Jalan Cokro sudah dilaksanakan dan kemudian selanjutnya diserahkan pengamanan kepada Polsek Taman beserta pengamanan internal yang ada di sana. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga kita yang akan melaksanakan hari Imlek, namun dengan tetap memedomani arahan dari pemerintah bahwa tidak melaksanakan perayaan-perayaan yang lain hanya untuk ibadah untuk perayaan Imlek. Adapun dari informasi dengan panitia yang akan dilaksanakan nanti malam jam 22.00, kurang lebih peserta 30 orang dengan mematuhi protokol kesehatan. Sistem pengamanan lebih ditekankan pada kegiatan patroli motor penegakan protokol kesehatan masyarakat atau Pamorkris sesuai program Kapolda Jatim. Hal ini mengantisipasi penyebaran COVID-19 khususnya varian Omikron. Kriswanto, JTV, Madiun.